Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kita sekarang sudah berada di dalam kabinnya ALS Nopin 270 dan ini sekarang bersama Bang Jimmy. Ya. Nah gimana kabar Bang Jim? Alhamdulillah sehat Bang Arif. Nah, sampai sejauh ini apa aja nih perbaikan yang udah dilakuin? Perbaikan hanya ngecek kampas rim aja, ngecek kampas rim, terus palingan nanti ganti ban yang di belakang itu kan. Digantikan ban yang baru di belakang itu. Oh. Nah itu aja. Tadi udah siap mispot-mispot lah semua. Berarti semua sudah clear ya? Udah hampir clear lah, hampir 90% clear lah. Jadi hari ini Bang Jimmy. Iya, apa itu? Ada rezeki sedikit dari teman-teman, ada teman sahabat dari ALS 270 yang memberikan apa ya? Kan sudah lama nih di sini kan nggak jalan-jalan. Nah jadi ini ada sedikit dari teman, dari salah satu teman ALS 270 ya. Namanya Pak John Pariaman. Nah ini ada sedikit uang berjumlah 100.000 untuk Bang Jimmy ya, ya. Semoga bisa dipakai dengan baik dan bermanfaat lah uangnya gitu Bang Jimmy. Nah, apa yang mau Bang Jimmy sampaikan? Terima kasih sebelumnya buat Pak John Pariaman yang telah memberikan tali kasih kepada saya berupa uang 100.000. Semoga apa yang beliau berikan kepada saya ini berguna untuk saya dan mudah-mudahan rezeki Pak John Pariaman ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan, ditambahkan segala-segala pahala yang istilahnya berupa amal ibadahnya lah kalau dibilangkan. Amin. Buat Pak John, terima kasih ya Pak John Pariaman. Saya terima Pak John ya. Iya. Nah, berarti udah tersampaikan nih Bang Jim ya. Dan berarti masih berlanjut sampai sore nih reparasi ya untuk masih kampas rim. Besok pun masih berlanjut lagi. Oh, berarti belum tahu nih selesainya. Oke, intinya tetap semangat terus, intinya Bang. Tetap semangat terus. Nah. Pantang lelah. NKRI harga mati. Siap. Oke, Bang Jimmy, iya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak John ya. Iya, siap, Bang. Nanti kita sampaikan melalui video ini. Nah, semoga ditonton nanti. Oke, teman-teman, ini sudah disampaikan tadi amanah dari Pak John Pariaman, salah satu sahabat ALS 270. Nah ini kita sudah berada di bawah. Ini Bang Margono bersama Bang Jimmy ya, sedang reparasi kampas rim. Dan ini Bang Wildan lagi mencari buat apa? Lagi mencari sinyal kehidupan. Pakai apa sinyalnya Bang? Pakai wire. Aduh. Sana lu. Bang Wildan. Nah. Ini ada sedikit rezeki. Ya. Dari salah satu sahabat ALS 270 Bang Wildan. Nah, jadi ini udah lama mati trip nih kan? Lumayan lah 2 minggu lebih. Udah berapa, Bang? 2 minggu lebih. Udah 2 minggu lebih. Nah, ini ada sedikit rezeki Bang Wildan. Dari Pak John Pariaman. Oh, Bang John Pariaman. Terima kasih banyak Bang John. Rezeki yang abang kasih mudah-mudahan bermanfaat bagi kami. Amin. Udah? Sekian dulu. Terima kasih Bang John. Terima kasih ya. Pening. Nggak bisa berkata-kata lagi ya. Udah ya, pening ya. Oke Bang Wildan ya. Iya, makasih banyak. Jadi udah tersampaikan semua amanah dari Pak John Pariaman untuk kru ALS 270 yang mana untuk saat ini masih
berlangsung reparasinya. Untuk kondisinya saat ini di Mabes mendung ya. Tuh. Mesinnya juga udah oke nih di sini, teman-teman. Mesin sudah oke, udah pokoknya ini udah siap jalan, tinggal ban yang nanti diganti dengan yang baru. Sesuai info dari Bang Jimmy tadi ya, teman-teman. Sudah terpasang tadi itu, tinggal yang di sebelah kanan sini, ban sebelah kanan sini tuh mau diganti sama yang baru katanya. Untuk di belakang sini masih apa ya, terpantau unit ALS lainnya seperti 361, 385, 340, 69, 63. Terus di sini ada apa nih? Nah, ini no pin 347 ya. Mercedes-Benz OH1526 dengan selendang geprek. Trip Medan Malang. Ini Voyager. Ini masuk ke ujung 7. Kalau Malang 347 sama 340 itu sama-sama Voyager. Itu ada yang keluar lagi itu, teman-teman. No pin 223. Ini barusan dicuci. Nah, kalau ini bodinya tuh sama seperti 270. Tuh, dari lampunya udah sama, terus bodinya juga udah sama. Memang sama sih. Lalu di sebelah sini masih terparkir sama 291. Di sini banyak bus pariwisata ya. Lalu lanjut di sana 285 dan 104. 129 di depannya ada Pak Samsul, kemungkinan besok ya berangkat. Tadi hari ini Pak Parinduri Dominic Toretto. Nah, Pak Udin juga masih di sini, teman-teman, belum ada berangkat karena Pak Udin juga mati trip. Nah, untuk tampilannya seperti ini. 270 masih dalam tahap proses perbaikan. Belum tahu kapan selesainya, tapi kita doakan aja semoga cepat teratasi semuanya. Kalau mesin sih udah teratasi, tinggal reparasi-reparasi kecil ya di bagian kaki-kakinya. Nah, ini dia trip mana nih? 223 ini. Nah, di 223 ini ada salah satu kru juga, Bang Pendi ya. Ini barusan dicuci nih, baru keluar dari pencucian langsung kinclong sekali. Stikernya keren tuh, Squadron Darat. Jadi ini masih muter mencari parkiran ya. Jadi kalau sore di sini tuh enak, sambil ngeliat-ngeliat bis-bis parkir, apalagi di ujung satu, teman-teman, yang kemarin kita pernah saya buatkan videonya, itu enak kalau mau ngeliat-ngeliat bus di sore hari. Nah, beginilah kalau habis dicuci langsung masuk ke tempat parkir. Bersanding sama 347 langsung ya. Oke,
Di sini ada teman-teman juga yang baru datang tuh, teman-teman dari YouTube. Ini apa yang rusak ini ya? Kalau mesin sih oke-oke aja ya kayaknya. Enggak ada yang bermasalah ban. Kayaknya bannya nih yang mau diganti nih. Yuk kita lihat dari depannya. Nah. Ini ada 285 juga di sini, teman-teman. Oh. Iya, nanti. Nanti. Nanti video berikutnya. Apa? Firman siapa? Firman bohong kau ya, kopi segelas enggak apa kau ya. Kau akan kerja di 364 kau ya. Bohong kali kau Firman. Padahal adikmu bohong kali tuh. Mana nih, lagi ngerjain apa? Itu 34 tuh. 34? Iya. Kata-katalah dulu. Apa lagi? Kata-kata. Buat sahabat-sahabat YouTuber, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki ya. Amin. Sehat dan selalu. Amin. Bersama silalai wek-wek lagi di Mabes. Nanti ya? Oke. Nah, itu tadi ada Pak Wek-wek. Bekas 234 juga. Sekarang di 34. Nah, untuk tampilan dari samping sini seperti ini ya, teman-teman. Udah sebenarnya sih udah bersih semua. Tadi di sana betulin rem. 293109. Nah, ini Pak Samsul nih, 221. Kabarnya sih besok ya mungkin berangkat, cuman ini belum masuk ke pencucian. Besok, antara besok sama Minggu nih. Ini belum dicuci nih, teman-teman. Untuk di ruang kabin Pak John seperti ini, masih bongkar-bongkar kunci ya. Ini dia. Jadi full squad sudah datang, teman-temannya Bang Jimmy udah nggak sendirian lagi sekarang. Mungkin sekian dulu teman-teman videonya kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton, yang udah like, comment, dan subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk di like juga, di komen dan subscribe, di share juga. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai bertemu lagi di next video.